Took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for gimana prinsip kerja tentang boiler dan penjelasan boiler. Yang pertama, boiler itu dibedakan menjadi dua, antara boiler tipe api dan boiler tipe air. Boiler tipe api adalah di mana api yang ada di pipa dan air itu ada di dalam. Dan sedangkan boiler tipe air adalah air yang ada di dalam pipa dan api yang di luar pipa. Ya, yang di depan kita ini adalah boiler tipe air, di mana air itu ada di dalam pipa, api ada di luar, di mana api berasal dari burner yang dipanaskan oleh DO dan memanaskan boiler itu dan menguap melalui exhaust dan menuju ke fuel oil, di mana bahan bakar fuel oil dipanaskan sampai suhu 70-90 derajat Celcius, di mana setelah sampai ke titik suhu yang sudah ditentukan, kita bisa mengubah burner itu dari DO menjadi FO untuk menghemat bahan bakar. Dan kita akan menjelaskan bagian-bagian yang ada di boiler tersebut. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari boiler pipa air. Yang pertama, di sini adalah tangki bahan bakar. Dan di sini adalah tangki air. Kemudian kita akan turun ke sini. Di sini adalah kompresor. Ini adalah keran pembuangan. Ini adalah baru unit dari boiler. Ini kontrol panel. Ini adalah gelas juga. Ini pressure gauge. Sebelahnya pressure gauge ada pressure control. Kemudian di sini adalah safety valve. Dan kemudian yang terakhir adalah exhaust steam.